Allah. Rutbatun pana papangkat عند الله muka Allah. Wa kullu dhalika tining sakapina de sesput minat akuan panika dari banyak-banyak akuan perkara sebadah. Wal akuanu tining akuan banyak-banyak perkara sebadah kulluha sakapina akuan mutasawiyatun panika pada mutasawiyatun panika pada fi kauniha edalam badan akuan awyaran panika banyak-banyak perkara selain Allah. Walakin irhal minal akwan idal mukawin. Walakin bentetapan irhal berangkat sambian minal akwan dari akwan banyak-banyak perkara sebada idal mukawin dakadzat semabada biantu khallisa عملك لمولاك وحده دون حظ عاجل أو آجل بأن تخلص كلبن كت أمرنياكي سمبيان عملك دا عمل سمبيان لمولاك إكا عندي بنيرنا سمبيان وحده حالك تيبين مولاك دون حظ هنتن بغيان عاجل سي kencangan sekepuruh ajilin sekencang au ajilin atau selambat ya. faman amila li ajli darajati awil maqamati fahuwa abdun laha wa man amila lillah fahuwa abdullah wa huwa rahilun minan akwan idal mukawin. Faman maka pasara orang amila se beramal pasara orang di adi jarajat karena amar keng oleh banyak-banyak terajat terajat wal awil-awil maqamat atau banyak-banyak maqam posisi fahuwa maka tining man abdun panika kabulah laha ikan di ad-darajat wal maqamat. Wa man amila lillah wa man ban pasara orang amila se amal pasara man lillah karena Allah fahuwa maka tining man abdullah panikah kabulan Allah wa huwa tining man amila lillah rahilun panika orang seberangkat minal akwani dari banyak-banyak perkara sebada idal mukawin da kadzat semabada wa anna ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbik banda kasaung ban saungkun panika da ka pengiran nasampian al muntaha tining bungkasna kenangan abali faqad intaha sayruhu ila Allah wa sara mutahaqqiqan bi ma'na hadhihi al-ayat faqad intaha maka angku-angku totok sayruhu panapa perjalanan man ila Allah daka Allah wa sara bantati basara man mutahaqqiqan panika orang setahqiq sebetul-betul nyata bi ma'na hadhihi al-ayat kalaban maknanah panika ayat بخلاف المرتحل من قون إلى قون فإنه غير منتهي له بخلاف المرتحل كلبن بيتنا أورين سيبرانكت من قون dari situng ke badan إلى قون kepada kebadan selain فإنه maka saungkun murtahil من قون إلى قون غير منتهين panik tak totok tak depak lahu daka Allah wala wasilah ben tak tada orang sedepak ilahi daka Allah wandur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih
ومن كانت هجرته لدن إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وانظر بنيغل سمبيان atau kermikir sambian ila qawlihi kepada bunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman maka pasra orang kanat sebadah hijratuhu panapa hijran aman ilallah panikah kepada ka Allah wa rasulihi ban rasulullah ay bil qasdi wan niyati tekesakala ban sacca ban niat fa hijratuhu maka tining hijran aman ilallah wa rasulih panika kepada ka Allah ben rasul rasul Allah fil waqi' dalam kenyataan wa nafsil amri ben hakikata perkara fahia maka tining hijrah ilallah wa rasulih mahmudatun panika epoci mu'taddun tar ibitang bitang biha kalaban hijrah. Waman ban pasra orang kanat sebada hijratuhu panapa hijran aman ila dunya dak katunya yusibu se ngaole pasra aman ha dak katunya awi mraatin ataba orang bini yatazawwaju se ngabin pasra aman ha dak ke imraah yatazawwaju sayngabin ha pasaraman hada ka imra'ah fa hijratuhu maka tin hijran man ila ma panika te pada ka barang hajara sa hijra pasaraman ila hida ka ma fafham maka faham masambian qawlahu alaihi salatu wassalam da katabuna Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ta'ammal ban kir mikir samban hadal amra da panika perkara in kunta za fahmin lamun bada sampian za fahmin panika orang seendi pemahaman yakni annaha anna fi hadal hadis tambihan adal ma'na al mazkuri yakni ngarepaki musannif anna fi hadal hadis dak kasaungkun na panika e dalam panika hadis tambihan panapa peringatan pekelengan alal ma'nal mazkur atas makna seesebut wa mawdhi'ul i'tibari wat ta'ammuli huwa asy-syakku tsani yani fa hijratu ila ma hajara ilai. Wa mawdhi'ul i'tibar tini kanangna i'tibar ngala pelajaran wa ta'ammul ban kermikir huwa panika tini mawdhi'ul i'tibar asy-syak tsani panika sesebe se nomor 2 artinya kata-kata yang kedua makna aslinya sesebe sekaping 2 sisi yang kedua a'ni ngarepaki kaula fa hijratuhu ila ma hajara ilaih nafat fa hijratuhu ila ma hajara ilaih fa inna ma'nahu maka sa'ungkun ma'nana ni ka asyakku thani ay fa hijratuhu ila ma hajara ilaih annahu ma'ni ka sa'ungkun kelakuan la nasibah ma'ni katada pana pembagian lahu eka andi man minal wusul dari dapak daka Allah wal qurbi ban semak daka Allah alladhi sih hudiyah bihi seeparengi bihi kalaban alladhi man pasara orang hajara sehijra pasara man ilallah wa rasulih daka Allah ban Rasulullah wa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam nabbaha bid dunya wal mar'ati ala hududin nafs bil wuqufi ma'aha ka'ina tamma kanat wa ka'annahu banatakan tanah sa'ungkun Nabi Muhammad sallallahu nabbaha panika makeleng pesara Nabi bid dunya kala bentunya
wal mar'ati dan orang bini ala hududin nafsi atas banyak-banyak bagina nafsu biluku fi kalaban nang-nang atau kandek ma'ha asar tanah ad-dunya wal mar'ah kaina tamma panikah kaima-kaima perkara sebeda kanat beda panapak ma faqaluhu maka tining tebuna kanjeng nabi fahijratu ilallah wa rasuli huwa makna al-irtihal minal akwan idal mukawin huwa panika tining qauluhu hijratuhu ilallah wa rasuli makna al-irtihal panika maknana berangkat minal akwan dari perkara banyak-banyak perkara sebadah ilal mukawin dakah zat semabadah alladhis huwa alladhis huwa tining al mukawin al irtihal minal akwan ilal mukawin matlubun panika yamri minal abdi dari kabulah wahuwa tining al-irtihal minal akwan ilal mukawin musarrahun panike ajlasaki bihi kalaban qawluhu fahijratu ilallah wa rasuli wa qawluhu fahijratu ila mahajur ilaih bantining tahabuna nabi fahijratu ila mahajur ilaih huwa panika tining qawluhu fahijratu ila mahajur ilaih huwa al-baqa'u huwa panika tining qawlu al-baqa' panika tap-tap ma'al akwan serta banyak-banyak perkara sebada wattanakul ben pindah fiha dalam akwal akwan wahuwa musyarun bihi ghayru musarrahin wahuwa tining al-baqa' ma'al akwan musyarun panika itu tuwaki bihi kalaban al-baqa' ghayru musarrahin torte ejlasaki bahasanya singkat hikam ini la tarhal min kaunin ila kaun janganlah kau beranjak janganlah kau berpindah dari sebuah tempat sebuah keadaan kepada keadaan yang lain yang sama bahasanya kaun ila kaun tetapi berangkatlah dari kaun dari suatu keadaan kepada menuju kepada zat yang menciptakan keadaan itu. Ya, salat, salat, amal ibadah itu tidak boleh riya, tidak boleh sombong, tidak boleh sumah, tidak boleh ingin dipuji orang lain. Ini kaun, sebuah keadaan. Tidak boleh. Tetapi walaupun misalnya Anda sudah tiada riya, tetapi masih ingin beramal dengan amal itu Anda menginginkan balasan dari Allah, ingin posisi dari Allah, ingin derajat dari Allah, maka itu irtihal min kaunin ila kaun. Jadi sama saja, sama berputar-putar. Amal ibadah tidak boleh riya. Tak riya pun, cuma dengan beramal itu Anda menginginkan balasan pahala dari Allah. Ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan derajat dari Allah, itu berarti sama fatakuru kahimarir roha. Dulu penggiling jagung itu kan begini, muter-muter ya, sama aja. Jadi misalnya berangkat dari suatu titik, berangkat pindah, tapi kembali ke tempat asal. Jadi inal kaun minal kaun ilal kaun. Jadi untuk apa ibadah ya? Irhal minal kauni idal mukawin. Tetapi berangkatlah dari sebuah kaun menuju zat al-mukawin, zat yang menciptakan. Artinya apa? Di dalam beramal ibadah, beramal kebaikan, kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin mendapatkan derajat, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Kita beramal ibadah
rajin al-waqi'ah, rajin tahajud, tahajud karena ingin mendapatkan posisi maqam, yaitu kurang ikhlas. Atau baca waqi'ah, rajin al-duha, tetapi kita inginkan agar supaya rezeki kita kelancar, itu berarti idza minal qaul ila qaul, walaupun ada tidak riya ketika itu. Jadi betul-betul lillah. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Artinya di dalam beribadah jangan sampai ada bagian dari nafsu kita. Betul. Makanya niat itu menentukan. Di mana-mana hadis-hadis itu disebutkan dari awal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, bukan sesuai ma fa'ala. Tidak semua orang yang beramal ibadah mendapatkan pahala, tetapi yang menentukan pahala, kualitas pahalanya itu adalah kualitas amalnya. Jadi itu, apapun itu, apapun pekerjaan kita itu harus lillah, gitu, lillahi ta'ala. Jangan sampai karena yang lain, karena kalau yang lain berarti madmumun, masih tercela. Makanya ada hadis innamal a'malu bin itu, kalau dibaca asbabul wurudnya itu ketika Rasulullah memerintahkan sahabat hijrah ke Madinah, dan itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat ini niatnya macam-macam, ada yang memang niat patuh kepada Allah dan Rasul, ini perintah Allah, saya ingin mendapatkan, mengharap pahala dari Allah dan Rasulnya, saya harus meninggalkan sanak famili, meninggalkan rumah, meninggalkan tanah air, menuju ke Madinah karena lillah wa rasul, ada perintah Allah dan Rasulnya. Ada sahabat yang hijrah, ikut hijrah pada saat itu sudah ingin mencari pekerjaan, ingin mendapatkan dunia di Madinah. Wala aku pasang sehingga saya mendapat dunia, mendapat harta banyak. Ada juga sahabat yang pada saat itu hijrah ke Madinah keng nyari cewek, nyari bini. Maka diluruskan oleh Nabi bahwa hijrah ini harus niati lillah wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, bukan semata-mata untuk mencari dunia ataupun mencari istri. Kalau ada yang hijrah ke Madinah karena ingin mencari dunia, ingin mencari istri, calon istri, maka itu yang akan didapatkan. Dia tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi konteks niat, tetapi kita dibawa ke konteks tasawuf hati dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena kalau kita hijrah karena ingin mencari pekerjaan biar lancar, ingin menutupi aib kita, ingin mencari seorang istri, itu masih ada khululun nafsi, ada bagian-bagian nafsu di sana. Begitu. Apapun itu, mari kita lillah. Niat pakai baju, berpakaian, niat lillah, niat menutupi, bapak mengikuti perintah Allah karena kita diperintah untuk nutup aurat. Kalau perempuan berdandan, jangan hanya karena biar dipandang cowok, biar banyak orang melirik, bukan gitu. Nanti niat memakai tip parfum, niatlah karena lillah, sunnah rasul, bukan karena ingin mendoreng bini lebat ya dan pahai tole, bukan, adalah gitu. Lillah, semua lillah, makan semua, tidur lillah, semua itu nanti. Maka kalau kita niat lillah, maka semua pekerjaan kita akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih beramal, masih ada itu bagian-bagian nafsu itu, maka kita tidak akan sampai kepada Allah. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha. Itu nanti ya. Menghati-hati niat mengajar, niat belajar ta'allum, niat lillah. Jangan niat semata-mata yang lain. Gitu. Ini sehingga Anda kalau begitu, Anda irhal min kaunin ilal mukawin. Inilah yang dituntut dalam agama. Bukan urusan pangkat, bukan urusan, tapi karena lillah. Seperti yang kita sering baca dalam tu'aif kita, inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin.
ولما كان حاصل ما تقدم طلب رفع الهمة عن الخلق وتعلقها بالملك الحق بالملك الحق وأبلغ ما يصل إلى هذه المرتبة صحبة العارفين بالله تعالى أمر بها في ضمن قوله ولما كان بن سمان سنبادة حاصل ما فنبا حاصل بارن تقدم سأمون كأدى فنبا أما طالب رفع الهمة فنك ngamri ngangka matengki himmah saja setengki cita-cita anil khalqi jauh dari makhluk wa ta'alluqiha ban aku mantongaki himmah wa ta'alluqaha ban aku mantongaki himmah bil malikil haq kala bandat se maha ngemilek maha nguasai al haq se haq wa ablaguma yusilu hadil mat wa tining lebi banget barang yusilu semada pak panapak ma ila hadil martabat tidak panika martabat derajat pangkat suhbatul arifina panika akan cah banyak-banyak orang semakrifat billahi ta'ala kalaban Allah ta'ala amara maka makon ke musannif biha kalaban suhbatul arifin fi dhamni qawlihi edelem kandung nah tebun nah musannif la tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqaluhu la tashab ca'akan ca'an sambian manda ke orang la yunhidu seta membangkit apa seta ya nahdhah seta membangkit kada kesampian haluhu panapa tengkanaman kebeda neman wala yadullu kabanta'an tuaki kada kesampian ala Allahi dak ka Allah maqalu panapa pengucaan man janganlah kau bersahabat janganlah kau berteman dengan seseorang yang halnya hal ihwalnya kesehariannya tidak mampu membangkitkan kita untuk beribadah kepada Allah ucapannya tidak mampu mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi alla yakuna kalabun kutu ta'badah halu panapat kabada naman tingkan naman wa himmatuhu ban himman naman muta'alliqatan panika aku mantong billah kalabun Allah. Wa maqaluhu banda naman la yadullu ai bi alla yakuna maqalu la yadullu alaih ban tebu naman la yadulu panikata anutwa kibana pemakal alaihi atas Allah wa inkana minal ubadi wazzuhad ban sanajan badah pasara man minal ubad panikata dari banyak-banyak orang seahli ibadah wazzuhad ban banyak-banyak orang sezuhud fasuhbatuhu maka tining akan caai ngancai mandil murid eka andi murid manhiyun anha panik eceka anha dari suhbah bi khilafi suhbati man kalaban pitana akan ca ngancai orang yunhiduka se abang kitaki kada sampean halu pana patingkan aman wa yadullu ka banu tuaki kada sampean ala Allah da ka Allah makalu pana pa tebu aman bi antakuna kada ban kutuba da himmatu pana pa himman aman muta'alliqatan panika aku mantong billahi da ka Allah murtafi'atan terangka ngangka ya anil makhlukin jauh dari banyak-banyak makhluk
la yalja'u tak ngungsiaki pasaraman fi hawaijihi dalam banyak-banyak hajat man illa illallah ta'ala kecuali dak Allah ta'ala wala yatawakkalu bentak tawakkal pasaraman fi umurihi dalam banyak-banyak urus naman perkara naman illa ali subhanahu wa ta'ala kecuali atas Allah subhanahu wa ta'ala. Qad saqata an-nasu min 'aynihi fala yara minhum darran wala naf'an wa saqatat nafsuhu min 'aynihi fala yushahidu laha fi'lan wala yaqdi laha haddan wa yakunu fi jami' a'malihi jariyan 'ala muqtada ash-shar'i min ghairi ifratin wala tafritin wa hadhihi sifatul 'arifin billahi ta'ala. Qad saqatat angku-angku keker an-nasu pasara manusia min ainihi dari peninggalah man fala yara maka tak ningali pasara man minhum dari an-nas darran da ka mudarrat wala naf'an ban punten da ka manfaateh wa saqatat ban kekar nafsuhu panapa aban man min ainihi dari peninggalah man fala yushahidu maka tak nyakseh pasiraman laha ikan di nafsu fi'alan dak kekelakuan wala yakdi bantak naka aki pasiraman laha ikan di nafsu hadhan dak kebagian hadhan dak kebagian wa yakunu banbada pasiraman fi jami' amalihi dalam seterjana banyak-banyak amal aman jarian panika ajalan atau sesuai ya, atau ajalan ala muqtada syar'i atas seekar paki syara sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat min ghairi ifrat dari laina bilebian wala tafriq ban punten lengah. Wahadihi tining panika saya sebut sifatul arifin panika banyak-banyak sifatah banyak-banyak orang yang saya ma'rifat billahi ta'ala daka Allah ta'ala wa suhfa suhbatu man hadhi haluhu wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'murun bihadil murid li'annaha jalibatun likulli fa'idatin diniyatin wa dunyawiyatin jadi tabu yasruku min at-tab'i fa suhbatu man maka tining akan cedak ka orang hadihi tining panika saya sebut halu panika ting kana man wa in qallat ban sanajan bada ibad sanajan sakone ibadatu panapa ibadat man wa nawafiluhu ban banyak-banyak ibadah sunnat man ibadah tambahan ma'murun panika perintah biha kalaban suhbah lil murid eka andi murid li'annaha karena saungkuna suhbah jalibatun panika anarik likulli fa'idatin eka andi sapan-sapan fa'idah diniyatin sepengsa agama wa dunyawiyatin ban pengsetunnya itu tabau kana tining babatak yasruku panaka ngecok panapa tabau minat tabai dari babatak selain bi khilafi man kalaban bi tana orang lam yakun sitabada pasar man ala hadal wasfi panika atas panika sifat wa kana man bada sya'nuhu panapa perkara naman al-mu'amalat al-zahirat panika mu'amalah se-zahir la ghairu punten selain fala fa'idata maka ta'ada panapa fa'idah fi suhbati idalem akan cada kaman artinya salah satu faktor agar supaya kita semangat beribadah agar supaya kita bisa suluk dengan benar
dengan benar dan baik, maka kita harus selektif, cerdas memilih sahabat. Siapa yang harus kita jadikan sahabat? Menurut Syekh Ibn Athaillah, jangan kau bersahabat dengan seseorang yang hal ihwalnya, kesehariannya, ucapannya tidak mampu membangkitkan semangatmu dan tidak mampu mengarahkanmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika maka carilah orang seperti itu. Kalau di pesantren ya carilah orang-orang yang semangat, orang-orang yang semangat ibadah, semangat belajar, gitu. Sulit ini ya. Dan ini artinya apa? Orang yang layun hiduka haluhu itu artinya kesehariannya, cita-citanya ya, tidak bergantung kepada manusia, tetapi semua tergantung kepada Allah. Walaupun orang tadi orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud, kalau hal ihwalnya, kesehariannya, ucapan-ucapannya tidak mampu membangkitkan kita semangat beribadah, semangat mendekatkan diri kepada Allah, jangan berteman, dilarang bersahabat seperti ini. Carilah orang-orang yang ya ketika bicara dia ada manfaatnya, selalu mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Memotivasi kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala dalam urusannya dia tawakal kepada Allah, ya. Artinya dia sudah tidak melihat manusia. Lasaqatan nasu fi aini. Dia sudah tidak melihat manusia dapat memberikan mudharat, tidak, ya. Bahkan dia sendiri lenyap dari diri sendiri. Dia hanya fala yushahidu laha fi'lan wa la yaqdi laha haddan. Dalam beramal dia sudah tidak merasa bahwa amal itu muncul dari diri sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesehariannya fi jami' amali jarina ala muqtada syar'i. Orang-orang yang seperti yang bagaimana yang mampu membangkitkan semangat kita mendekatkan diri kepada Allah, tentu amal-amal setiap harinya harus sesuai dengan syariat Islam, syariat Nabi, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Carilah orang seperti itu. Kadang ada orang itu melihat wajahnya kita merasa diperingati, ya. Dengan melihat wajahnya saja merasa salah, banyak dosa dan sebagainya. Melihat wajah orang seperti itu, ya. Ada kan para orang-orang memiliki pandangan seperti itu, tatapan muka seperti itu, ya. Merasa diri kita merasa salah kalau bersama dengan orang itu. Itu para ulama, orang-orang arifin, gitu. Jadi kita tidak berani menatap dia dengan mata kita, tidak berani. Kita malu dan sebagainya, ada seperti itu. Orang seperti itu yang harus kita cari. Bagi seorang murid yang ingin betul-betul nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, cari orang seperti itu, kita cari. Tapi mungkin kita sulit, ya, agak sulit mencari itu. Kalau di luar, di pesantren masih mendingan orang-orang ibadah semua ini. Jadi sulit. Kita cari orang seperti itu, cari. Kadang orang-orang seperti itu tidak ingin dikenal, tidak ingin terkenal. Dia hanya tawadu, matanya selalu menatap ke bawah, tidak menatap ke atas. Orang seperti itu yang kita cari. Para kiai-kiai, ulama-ulama seperti itu yang harus kita cari itu. Ya, tidak harus punya pesantren. Banyak orang-orang arifin yang tidak menutupi kemakrifatannya, banyak seperti itu. Ya. Ya. Ada cerita di Jawa Tengah itu ada seorang wali pura-pura gila setiap hari pasar dan sebagainya. Hanya kemudian katanya ada orang sowan kepada Ki Hamid Pasuruan, sampean kok kesini, wong di tetangga sampean ada wali di sana. Siapa itu yang setiap hari di pasar pura-pura gila? Wah, ketika itu dia merasa marah, kurang ajar Hamid ini, kok dia mengungkap rahasia saya dan sebagainya.
Nah, benar ini saya di rahasia saya terungkap sudah dibocorkan kepada orang lain. Orang seperti itu yang sulit kita cari itu sekarang. Ya. Ya. Kalau kita menemukan, ya walaupun amalnya sedikit, tidak peduli sudah. Wa in qallat ibadatu wa nawafil. Walaupun itu seakan-akan ibadahnya sedikit, karena ibadahnya itu ibadah batiniah sudah yang banyak. Paling kira ngelakop cokop sewajib gitulah, sewajib itu orang-orang seperti itu sewajib tok saya. Tetapi kualitasnya melebihi orang-orang yang ibadahnya banyak tetapi tidak berkualitas, hanya mengandalkan amal muamalah al-zahirah, amal-amal zahiriah, hatinya tidak ikut salat. Makanya orang-orang yang ikut tarekat ya, haji ada hakikatnya, zakat ada hakikatnya, sholat ada hakikatnya. Apa sebetulnya hakikat haji itu? Apa sebetulnya hakikatus sholah itu? Itu yang perlu. Kalau itu bisa dicapai, itulah yang sesungguhnya. Apa hakikat zakat? Apa hanya sekedar mengeluarkan beras sekian kilo dan sebagainya? Tidak. Tetapi hakikat zakat itu membersihkan hati dari sifat-sifat kikir, dari sifat-sifat hubud dunia dan sebagainya. Ya, gitu. Kalau tidak menemukan, ya kembali ke awal. Salah satunya adalah al-uzlah ma'at tafakkur. Gitu. Tapi insya Allah masih ada orang seperti itu, walaupun jarang. Karena kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang mengandalkan amal dhuhriyah saja, ya fala faidata. Tidak ada faedahnya, tidak berguna. Kita tetap tidak membangkitkan semangat ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kalau mau memilih teman, memilih sahabat, harus mencari orang yang ada di atas kita secara kualitas gitu. Kualitas keilmuan, kualitas ibadah, kualitas amaliyah batiniyah harus di atas kita. Jangan berteman dengan orang yang kualitas ibadahnya dari di bawah kita. Thumma la yakhlu, maka kare-kare tak sepe imma ayyakuna ani puni panapa kutuba ada pasaraman mislaka panika dan pada sembian. Fala yahsulu, maka tak hasilaka ikan di sembian min suhbatihi, dari akan cedaka man dararun panapa mudarat. Wa imma ayyakuna ban aifani kutuba da pasara manduna ka panika iba ban sambian wa huwa tining ayyakuna dunaka ma asyara ma panika barang asyara si atau tu musannif ilahi da kamman da kamma bi qauli tilah benda pun musannif. Jadi ada orang kita bersahabat dengan seangkatan kita, ya falayaslaka min sabar. Ada bersahabat dengan orang di bawah kita secara kualitas. Loh bagaimana? Nah, ini apa yang disampaikan ke muslim ini. Rubbama kunta musian fa arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa uhadan minka. Rubbama kunta terkadang berada sambian musian panika kebai kecubaan fa araka, maka mapadeng atau meninggal lagi kada kesembian al ihsana de kebagusan mingka dari sembian suhbatu kapana pa akan jana sembian manda ke orang kuatining eman aswa upane ke lebih cuba halan ara tingkana mingka dari sembian. Kalau kita bersahabat dengan orang yang di bawah lebih jelek daripada kita, lebih buruk daripada kita, maka terkadang ketika kita berbuat kejelekan, kita merasa berbuat kebaikan karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itulah. Wah, saran bingkok tak masalah itulah. Hati-hati. Ya. Man huwa aswa halan. Jangan memandang orang di bawah kita. Saya kita berbuat maksiat, berbuat keburukan. Oh, menteng orang saya tak pernah bojong. Oh. Kendaraan atau tak bojeng, jangan. Ya. Saya mendingan saya masih berpuasa, itu tidak berpuasa, jangan.
Itu sehingga Anda perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan kita itu dipandang baik oleh kita karena kita merasa lebih baik daripada orang lain yang ada di bawah kita. Yakni ngarepake musannif anna suhbataman de kasaungkuna akancaan de orang huwa tining eman duna kapaneke bebene sampian dororun mahdun panika mudarat semurni liannaha karena saungkuna suhbatuman huwa dunak dugatti panika notope panapa suhba angka dari sampian ayubaka de banyak-banyak aibah sampian betabayyana ben pertelah lakaikan di sampian kama luka panapa kesampunan sambian fatujibu laka husnul dhanna husnul dhanni binafsika maka anarek panapa suhba laka ikan di sambian husnul dhanni deka bekusa penyana binafsika kalaban aban sambian fata'jabu maka kasambu sambian bi'amalika kalaban banyak-banyak amal sambian wa taqna'u ban narema sambian bi'ahwalika kalaban banyak-banyak tingkana sambian warridha ban ridha anin nafsi jadi nafsu waru'yatu ihsaniha waru'yatu ihsaniha aslu kulli syarrin tining-ningale abakusakina nafsa aslu kulli syarrin padaka asal sepen-sepen kecubaan fain aratta wala budda an tashab man la yunhiduka halu wala yadulluka ala Allah maqalu fashab mislaka hatta takuna fi suhbatihi la laka wala alayka fain aratta maka lamunaka harap sambian wala budda benda angin kuntan anta sabada kutu akan ca sambian manda orang layun hiduka seta abang kita ki kada sambian halu panapateng kanaman wala yadullu ka benda anutuaki kada sambian ala tak nutuaki kada sambian ala Allah daka Allah maqaluhu panapa ucak naman fashab maka akan ca na sambian mislaka daka den padana sambian hatta takuna sampai kutuba de sambian fi suhbati dalam akan camislak lalaka panika tadak mudarat laka ikan di sambian wala alaik kebenta mudarat tidak kesambian jadi kalau dalam hadis itu unduru ila man kalau dalam dunia unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa kalau masalah dunia janganlah kau memandang yang lebih atas tapi pandanglah orang yang di bawah kita tapi kalau urusan ibadah urusan ilmu maka pandanglah orang yang ada di atas kita jangan memandang orang yang lebih buruk daripada kita itu pesan Nabi. Jadi kalau kita belum punya mobil, misalnya hanya punya sepeda motor, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah saya sudah punya sepeda motor, walaupun jelek-jelek. Ada tetangga saya tidak punya sepeda, yang motor yang punyanya sepeda pancar. Gitu. Anda punya sepeda pancar, ingin melihat apa? Melihat orang punya sepeda motor, pengen ada motor. Ya, lihatlah yang di bawah sampean. Alhamdulillah saya punya sepeda pancar. Tetangga ada yang jalan kaki dan terus begitu nanti. Itu kalau masalah dunia. Tapi kalau masalah ilmu, masalah ibadah, masalah mendekatkan diri kepada Allah, jangan melihat orang yang di bawah kita lah. Kalau santri memandang orang yang bukan santri, wah pendenan kok lah, tembang ruwet tak untuk lah, jangan. Tapi lihatlah ya orang yang lebih apa, lebih rajin, lebih ibadahnya lebih berkualitas seperti itu, seperti itu ya.
Karena kalau kita hanya memandang orang yang ada di bawah kita, kita selalu husnudzon kepada diri kita sendiri dan menganggap amal kita itu lebih baik daripada dia, dia yang ada di bawah kita. Sehingga kalau demikian kita sudah sering mengikuti hawa nafsu, ah ki pendek, urung bajingan, maling, dan jangan gitu. Kalau kita sudah selalu memandang baik nafsu kita, oh, begini anda rela itu orang, maka itu telah hasil dari sebuah kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Kalau terpaksa tidak menemukan, ya lebih baik anda bersahabat dengan orang yang sama dengan sampean. Paling tidak ya la yahsudaka darar, adalah tidak memandang apa lebih remeh orang lain. Kalau memang tidak ada yang lebih tinggi daripada kita atau di bawah kita, bersahabat dengan yang sesama gitu, yang saling mendukung. Ya. Summa'lam, maka kare-kare orang yang sambian anna suhbatahu al-arifin ala kismaini. Summa'lam, apa ada alifnya? Tidak ada. Ada alifnya? Sohbat. Summa'lam, maka kare-kare orang yang sambian anna suhbatahu da'ka sa'angkuna akan cakna salik al-arifina atau murid al-arifin dan banyak-banyak orang yang saya ma'rifat ala kisbaini, panika atas dua tuuman. Suhbatu iradatin, situng suhbah iradah, suhbah bersahabat karena punya keinginan sampai sama dengan dia. Wasuhbatu tabarrukin bal suhbah tabarruk ngamri barokah. Suhbatul irada, maka tini suhbatul irada akanca karena ada keinginan untuk sampai kepada Allah. Hia panika tini suhbatul irada allati panika seh yushtaratu syaratake laha ikan di suhbah asyurutu panapa banyak-banyak syarat al-ma'rufatu syaika uningi allati syahasulatini hasil syurut an yakuna panega kutuba ada al-muridu pasara murid ma'asyaykh asatana syaykh kal mayyit panika akati mayyit baida yadayil ghasil yang ternah adan orang semandi'i. Wasuhbatu tabarruk tining suhbatu tabarruk akan cakanang amri barokah. Ia panika tining suhbatu tabarruk allati panika seh yakunu sebada al-qasdu panapa sacca biha kalaban suhbah ad-dukhula panika masuk ma'al qawm asartan qawm wat-tazayya ban apangangkui bizayihim kalaban pangangkuya qawm wal-intizam wal-intizama ban teratur fi salki akdihim edalem ajalan ajalani akata kaum wahada la yulzamu bisyurutis suhba wahada tining panika la yulzamu panika tetap pakai panapahada bisyurutis suhba kalaban banyak-banyak syarat suhba. Wa innama yu'maru banang pastana pakon perintah panapahada biluzumi haduri syar'i kalaban netepeh banyak-banyak pelanggarna banyak-banyak batas syara. Wala'allahu ban mantar-mantar murid bi mukhalatati ta'ifah kalaban acampor kalaban bergaul kalaban situng golongan situng pantan ta'udu panika abali alih atas murid barakatuhum panapa barakana ta'ifah wa yasulu benda pak murid ilama dak bareng wasulu sida pak kapi ta'ifah ilai dak kama. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang ma'rifat yang sudah mengenal Allah ada dua. Satu suhbatu iradah, ada bersahabat bergaul karena ada keinginan untuk sampai seperti mereka.
Nah, kalau seperti ini, maka dia posisinya sebagai murid. Harusnya kalau dibawa dia sebut apa sebagai murid, kal mayyit baina yadayil ghasil, Anda harus seperti mayit di hadapan orang yang sedang memandikan. Beliau ada membawa pun semuanya. Lepaslah. Itu namanya biasanya kalau hal seperti ini biasanya masuk berbaiat dulu kepada sebuah thariqah. Baiat. Orang-orang tasawuf itu begitu. Jadi bahkan kadang ada orang apa harus baiat bahwa saya akan patuh segala apa yang diberi apa dibimbing-bimbingkan terhadap seorang syekh tadi, seorang gurunya tadi. Di Indonesia itu kurang lebih 40 thariqah al-mu'tabarah an-nahdiyah. Ada 40 thariqah yang dipercaya dan itu masih dalam koridor Nahdlatul Ulama. Kalau Anda mau ke sana ya harus baiat. Apa katanya gurunya mau diapakan terserah sudah. Kalau di gurunya suruh A ya A. Itu namanya suhabatul irada. Hanya saja kadang orang-orang yang tidak punya modal dasar kemudian masuk ke wilayah thariqah kadang apa ya fanatik. Kalau tidak ikut thariqah mata Yahudian, tidak boleh itu seperti itu. Itu biasanya orang-orang yang ikut seperti itu yang bukan alumni pesantren ada. Jadi orang-orang pejabat ikut itu seperti itu. Ya itu dah bertahun-tahun harus ikut bimbingan. Itu kalau mau tidak begitu ya berarti suhbatut tabarruk ya. Bersahabat, berteman karena dengan memberi barokah. Tabarrukan mengharap barokahnya. Ya suwan kepada masyayikh, suwan kepada para mursyid, para arifin. Mudah-mudahan dengan apa mendekat kepada mereka, sering melihat mereka, kita akan mendapatkan barokahnya, mendapatkan motivasi dari mereka, dan ketika itu pada akhirnya kita juga akan nyampai seperti mereka. Nah ini yang perlu kita ya terpilih apa suhbatul irada. Kalau mau suhbatul irada Anda harus masuk ke dalam sebuah tarekat dan berbaiat, berjanji akan patuh segala apa yang disampaikan oleh mursyidnya. Maka pada saat itu Anda harus kal mayyit, mau diapakan terserahlah gitu. Dan memang harus siap, harus siap. Kadang ada pejabat ikut thariqah tak harus ngurusi lah kepangkat yang tidak pernah diurusi ya berkata mursyidnya sudah pasrah gitu. Kalau Anda tidak begitu ya sahabatu tabarruk ya suwan, seringlah suwan kepada para ulama, para masyayikh gitu lah. Seperti yang dalam kitab ta'lim itu mudah-mudahan dengan bergaul dengan mereka, sering suwan, sering datang kepada mereka, kita juga mendapat barokah dari mereka dan kita bisa nyampe, bahkan mungkin barokahnya akan nyampe kepada turun kepada anak cucu kita. Man arada ayyakunu ayyakuna ibnuhu aliman falyuhibba aliman. Barang siapa yang ingin memiliki orang anak yang alim, maka hendaknya orang tersebut harus cinta kepada orang-orang alim. Gitu nanti. Tidak sampai itu. Tidak sampai itu namanya suhbatut tabarruk, tidak sampai masuk kepada sebuah thariqah. Anda mau ikut monggo. Yang penting siap. Banyak ada thariqah syadziliyah. Kitab Al-Hikam ini ke thariqah syadziliyah karena apa mengikuti jejak Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ada thariqah Al-Qadiriyah ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu banyak. Ada thariqah At-Tijani macam-macam. Dan biasanya peserta thariqah seperti itu ya amalannya akan mengikuti amalan apa ya pencetusnya, pendirinya, karena mengikuti jejak langkah mereka bagaimana mereka nyampe kepada Allah. Kalau thariqah Qadiriyah misalnya ya berarti mengikuti jejak langkah Syekh Abdul Qadir Jani bagaimana dia bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi yang pasti al-a'madu al-yaumiyah harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada seorang wali
yang tidak sesuai apa melanggar, tidak banyak mengikuti sunnah Rasul, tidak mengikuti aturan Quran, tidak ada itu. Harus itu. Quran, hadis tidak boleh bertentangan dengan seseorang yang mengikuti tariqah. Kalau ada tariqah yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, ya pasti itu tariqah sesat nanti itu. Maka harus. Jadi apa sehariannya terlebih dahulu biasanya diajari bagaimana amalul yaumiyah sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya mendengar cerita dari seorang teman dulu, dari teman yang mondok nyantri di Habib Umar apa periode awal-awal, teman kelas saya dulu di sini, pindah ke Pasuruan kemudian ke Yaman, tapi masih berguru langsung kepada Habib Umar. Jadi ya mereka itu kalau tahap dasar, tahap ibtida, mubtadi, yang mereka tekankan itu a'madul yaumiyah, harus ngikuti sunnah Rasul dulu. Jadi cara makan, cara tidur, cara minum, cara kencing, itu syaratnya dulu. Kalau belum tidak bisa naik itu nanti. Keseharian dulu ngikuti sunnah Rasul. Makanya pesantrennya kan disebut dengan Darul Mustafa ya, rumahnya Rasulullah. Artinya kesehariannya harus dimunculkan bagaimana sunnah Rasul. Baru setelah sehariannya sudah biasa, cara makan Rasulullah bagaimana, cara tidur, cara berpakaian, cara berjalan, cara bicara, itu sudah biasa sesuai dengan sunnah Rasul, barulah diisi dengan ilmu-ilmu yang lain. Begitu nanti. Coba di misalnya di pesantren dibiasakan seperti itu kan luar biasa. Kayak cara makan, pokoknya sunnah Rasul lah dulu kalau mau nyampe kepada Allah. Tidak boleh itu orang tariqah tapi bertentangan dengan Rasulullah, amaliyah Rasulullah SAW. Jangan boleh gitu. Ya. Ma qalla amalun barazam min qalbin zahid. Ma qalla tak sekone amalun panapas itu ngamal baraza se dohir se padeng se muncul panapa amal min qalbin zahid dari atas zuhud ai ghairu muta'alliqin bid dunya tekesa tak aku mantong bid dunya kelaben dunya min qalbin zahid bal huwa balik tining amal wa in kana ban sanajan bada panapa amal qalilan panika sekone fil hissi dalam katona dalam kasat mata kathirun panika banyak fil makna dalam maknana li salamati kana salamata amal minal afati dari banyak-banyak penyakit al qadihati se nyelah fi qabudil a'mal dalam etremana banyak-banyak amal minar riya dari riya wat tasannu'i ban abai kebai ala pola linnas karena manusah wa talabil a'radid dunyawiyyati ban ngamri banyak-banyak harta benda dunia wa adami huduril qalbi ban ta'adan hadir atih ma'al maula asatada pengiran fi halihi aidal fi hali fi'lihi aidal lam tengkana ngelakoni amal likillatil wasawis karena sekunin waswas syaitaniyah sepung syaitan anna syi'ati syaitambu min hubbid dunya dari cinta dunia wala kasura ban tak banyak amadun panapa amal baraza se muncul se lahir panapa amal min qalbin raghibin fid dunya dari ateh raghibin selebur fid dunya dalam dunya bal huwa balik tini amal wa in kana ban sanajan badah panapa amal
kathiran panika banyak fil hissi dalam katana qalilun panika sekoni fil makna dalam makna li'adami salamati kana ta'da'an selamat ta'amal mimma dari perang dukira saya sebut pada Pak Ma. Tidak sedikit, tidaklah sedikit amal yang muncul dari seseorang yang hatinya zuhud. Zuhud itu tidak bergantung kepada dunia, tidak senang kepada dunia. Bukan tidak punya dunia, bukan. Tidak senang kepada harta dunia. Jadi kalau ada orang yang tidak senang kepada duniawi, ketika beramal, amal jangan dipak, walaupun amalnya sedikit, tapi itu banyak, nilainya lebih daripada yang banyak. Kenapa? Orang yang zahid, yang zuhud, tidak senang kepada harta benda dunia, sudah tidak mikir ingin dipuji atau ada-ada enggan dipuji orang, ingin mencari apa dunia, tidak ada sudah. Ya. Karena hatinya zuhud. Zuhud itu bukan tidak punya dunia lah, tidak cinta kepada dunia. Ya. Ciri-ciri cinta kepada dunia itu, ya kehilangan sedikit bosang, hilang besi 1 juta, bosang stres. Ya, lah tanah apa aja berarti kan ngelebet gitu loh itu gitu, tidak cinta dunia. Sepeda motor elang, alhamdulillah. Gitu. Kalau saya pernah mendengar cerita itu, seorang imam di sandalnya ada yang gosap, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan yang gosap sandal saya kaya raya ya Allah. Itunya itu agi soki. Akhirnya siongku setelah kaya, dia ingat, aduh saya pernah gosap sandal, dicari kembalikan sandalnya itu. Itu ya. Jadi itu namanya zuhud. Makanya orang yang zuhud itu yuhibbukallah izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukan nas. Gitu. Zuhudlah kamu dunia maka Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah kamu di dalam apa yang dimiliki orang manusia maka manusia akan mencintaimu. Jadi tak kalau di orang tak terlalu orang zuhud ni kawan. Tangkan mulai mobil biasa, tangkan biasa aja lah itulah, tidak tamak hatinya itu sudah ya. Walaupun kehilangan harta bendanya, ya biasa lah. Itulah. Jadi tidak stres, tidak galau itulah, begitu. Orang seperti ini kalau beribadah, beramal ya, walaupun sedikit tuh banyak pahalanya, lebih banyak daripada orang yang beramal tapi hatinya raghibun fid dunya, senang dunia. Karena orang yang senang dunia terbelenggu dengan dunianya adalah kadang yaitu tadi dipenjara oleh dunia sendiri. Malam kalau orang kaya raya tuh malam tengah malam takut sepeda dan bedang ngeco, takut ini dan sebagainya lah itu namanya qalbin raghibin fid dunya. Jadi orang yang raghib fid dunya ini maka walaupun amalnya banyak itu cuma sedikit, pahalanya sedikit, kenapa? Ria dan sebagainya. Ya, memang harus dilatih. Ya, dari hal-hal yang kecil, sandal elang, alhamdulillah, menteri sogi, menteri kirim datang, saya tanggung jawab sandal, biasa aja lah. Kalau sudah yang kecil, kehilangan uang ratusan ribu, ya tidak kaget lah. Gitu. Saya pikir kembali, saya ke dunia yang lahir tidak punya apa-apa, kan gitu. Tidak bawa apa-apa, tidak bawa uang sepeser pun, tidak bawa kain sehelai pun, itu hanya titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau memang hilang pasti ada gantinya, begitu. Yakinlah akan Allah menggantinya, gitu. Kadang kita kan orang itu ya kehilangan. Begini, kadang diamal di keseharian saja kita kadang lewat di jalan, misalnya di jalan ada amal. Jariah masjid, madrasah, musola. Ada enggak orang yang melempar warna merah? Enggak ada ya. Paling yang dilempar 500,
1000 ya jarang orang itu mulai puasa 1000 ya itu kasih logik benefit ya. Tapi ketika membeli paket data bu 1000 ya petok lema kene nih pulsa paket data habis posang nih kan tadi paketan data posang itu nanti ya aja ada orang yang usaha muda yang pelit rohim di dunia ini suatu saat sholat Jumat biasa bawa dompet lah bawa dompetnya isi uang ratusan nah, biasa di masjid ada amal jalan ketika itu dia ada karena orang lain di sampingnya tuh naruh semua ngasih semua akhirnya dia bawa dompet ambil dompetnya cari lama di depannya cari nyari pesisir paling gini jadi kecil kan ya sahabat sudah jalan sudah tiba-tiba di belakangnya itu agote ngeru uang 200.000 dia mengira bahwa itu uang itu uangnya yang di belakangnya adalah hanya jauh lamban orang ya sahabat ke kota adalah ketika itu ternyata setelah keluar masjid dia bingung kehilangan uang 200.000 adalah ternyata uangnya ketika ambil jatuh itu loh. Aduh, ternyata uang saya itu. Posang nih lah itu orang fitnya itu. Beni pesen ini pesen TV sahabat terus saya ini. Padahal yang mau mencari naruh itu lama. Ya. Jadi Zahid bukan orang yang tidak punya dunia. Syekh Abu Hasan Adi kaya raya. Tetapi harta bendanya tidak membuat dia buta. Tidak membuat dia silau dengan dunia, tetapi dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kadang orang yang seperti itu nih kalau ada harta itu posang ya Allah. Ada sebagian doa nabi itu Allahumma apa ini ahyini miskinan wa amitni miskinan washurni fi zumratil masakin. Orang arif itu seperti itu sudah. Ya Allah hidupkan saya miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan nanti saya bersama orang-orang miskin ya Allah. Karena orang miskin nanti hisabnya ringan, hisabnya sedikit daripada orang yang kaya raya. Tanya kikapin ya tunjuk neneknya, adalah gitu. Dari mana caranya bagaimana sebagainya, semua akan diminta pertanggungjawaban. Kalau orang miskin, nah benar tanya akin tadi pesen dan begitu. Waqad ruwiya ban angku riwayatak ya Ali bin Mas'ud dari Ibnu Mas'ud annahu qala annahu da kasangkun panapa saangkun Ibnu Mas'ud qala panika adhabu Ibnu Mas'ud ini khadim Rasulullah yang menyiapkan air wudunya menyiapkan sandalnya Rasulullah menyampapa membenahi tempat tidur Rasulullah itu Ibnu Mas'ud sampai dia mendapat julukan itu sahibu sirri Rasulillah pemegang rahasia Rasulullah tapi suaranya bagus Ibnu Mas'ud hafal Quran ahli Quran sampai sering Rasulullah itu meminta Ibnu Mas'ud itu membacakan Quran di hadapan Rasulullah karena saking bagusnya suaranya sehingga membuat Rasulullah itu damai tenang bahkan bisa menangis. Dabun Ibnu Mas'ud raka'atani tining dua rakaat min zahidin dari orang sezuhud alimin sealim khairun panika lebih bagus min ibadatil muta'abbidin dari ibadah orang seahli ibadah al-mujtahidin sengong kuaki ila akhirid dahri sampai akhir masa abadan sarmadan edelem selanceng sarmadan selanceng-lanceng Ibnu Mas'ud dua rakaat yang dilakukan oleh seorang zuhud yang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh ibadah sampai akhir masa. Sampean sholat dua rakaat. Kemudian ada orang ahli ibadah tapi dia orang bodoh, orang tidak alim.
tetapi rajin ibadah sampai mati, itu lebih baik pahalanya 2 rakaat. Gitu. Ya makanya ya pokoknya seperti yang benih tadi itunya, silakan Anda kaya raya, tapi kekayaannya tidak membuat Anda silau terhadap. Kadang orang yang kaya raya dan non muslim itu kadang begitu juga, zahid kadang. Saya baca siapa itu orang terkaya dunia di Amerika itu, dia berpesan kalau saya mati maka keluarga saya cuma minta 5% saja dari kekayaan saya, selebihnya untuk sosial, untuk membantu rakyat miskin, untuk membantu orang kelaparan. Padahal itu orang terkaya, Bill Gates itu saya pernah baca di koran itu. Jadi pesan itu, kalau saya mati harapannya paling kaya sedunia nih, benih ekonomi Amerika Serikat sedunia paling kaya. Jadi kalau pesan kalau mati, keluarga saya cuma minta 5% saja, selain untuk amal, untuk sosial. Zuhud ya. Kadang orang-orang zuhud itu orang berdasi ya, bos-bos itu bisa juga lebih daripada orang yang bersorban-sorban pakai jubah tasbih, tapi aslinya dengan sorbannya, dengan jubahnya dia mencari dunia itu. Mereka bisa orang kan begitu, hati-hati ya, bisa jadi orang-orang yang berdasi, orang-orang yang kaya raya itu lebih zuhud daripada orang-orang yang bersorban, hati-hati. Makanya ya tadi benar qala Rasulullah, benar izhad fid dunya yuhibbukallah, orang ingin dicintai oleh Allah zuhudlah, ingin dicintai manusia zuhudlah. Jadi bukan melarang orang kaya, tidak. Nabi Muhammad tuh kaya ya, dalam sejarah itu ketika menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya berapa? 20 ekor unta apa ya, apa 5 pokok, setengah M lah maharnya itu, 20 unta. Kalau satu unta 10 juta atau ya, berapa, hampir 500 juta kalau dirupiahkan pada saat itu. Ya kan berarti kaya ya, tetapi hatinya kena, tidak terpaut, tidak silau dengan dunia. Itu. Anda kaya raya, Anda bantu masjid, Anda bantu pesantren, kekayaan untuk membangun umat Islam. Abu Bakar kaya raya, tetapi kekayaannya digunakan untuk perjuangan Islam. Utsman bin Affan, ya, kaya raya, tetapi dia tidak hubbud dunya ya. Sampai di Madinah itu sampai sekarang ada sumur yang dulu itu dimiliki orang Yahudi. Ketika umat Islam kekurangan air, akhirnya Rasulullah membuat apa, sayembara lah, membuat siapa yang bisa membeli sumur ini maka saya jamin dia masuk surga. Umar Utsman bin Affan itu akhirnya mengeluarkan dengan kekayaannya, dengan harta yang sangat banyak untuk membeli sumur itu yang dari seorang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak mau, gantian dong, sehari orang Islam silakan ambil, besok saya, terus begitu. Akhirnya ketika bagian waktunya umat Islam mengambil air, dikuras semuanya sampai habis, takmil lah, kelakunya kering. Setelah itu ditunggu besoknya penuh lagi. Akhirnya karena tak mereka jual kafir yang Yahudi itu. Lah sudahlah, daripada saya tidak kebagian, saya jual semuanya. Itu wah, ratusan juta kalau sekarang untuk membeli hanya sumur itu. Dan kira dalam beberapa buku literasi itu yang sumur itu sekarang masih sekarang sampai ada. Dan itu menjadi wakaf di Madinah, bahkan ada rekening bank di Saudi itu atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Karena wakafnya itu sampai sekarang masih ada, digunakan untuk jariah, untuk wakaf. Rekening Utsman bin Affan luar biasa ya. Itu para Abdurrahman bin Auf kaya raya, hartanya digunakan untuk perjuangan Islam. Gitu. Kiai kaya silakan, tapi digunakan untuk kemajuan pesantren dan sebagainya. Luar biasa kalau seperti itu. Nah, kita yang tidak kaya pengen kaya, tetapi untuk kesenangan pribadi. Nah, gitu. Silakan Anda kaya,
tapi ketika Anda kaya, Anda bantu orang-orang miskin, bantu dan sebagainya. Gitu. Ya, bisnis silakan. Mau jadi ya, pengusaha silakan. Asal jangan raghibun fid dunya, tapi zahid fid dunya. Husnul a'mal bikhuluwiha amma ya'uquha 'anil qabul min ar-riya' nataiju husnil ahwal. Saya kira cukup sampai sini. Kita akhiri dengan pembacaan surah.